jangkriknya udah aku pegang guys. Aku sekarang langsung aja pengen kasih jangkriknya. Wow! Hey everyone, it's me Naya. Yay, apa kabar kalian semua? Kembali lagi sama aku di sini. So guys, hari ini aku bakal bikin video yang seru banget. Karena ini benar-benar kayak videonya menantang aku banget dan ini belum pernah aku lakuin sebelumnya di konten-konten aku yang lain. Jadi ini benar-benar kayak wow banget. Hari ini aku bakal bikin video 24 jam menggantiin tugas ART. Nah, ART itu kan guys kepanjangan dari asisten rumah tangga. Yang pastinya pekerjaan mereka tuh enggak ringan. Jadi, hari ini aku bakal ngerjain kerjaan yang mereka lakuin sehari-hari. So, enggak sabar banget dan ini juga kayak bukan yang kayak cuman kan biasanya kalau cuci piring habis makan atau bersihin meja makan sehabis aku makan tuh aku udah biasa ngelakuinnya. Tapi guys, kalau ini tuh aku bakal cuci mobil, aku bakal ngepel rumah gitu-gitu deh. Jadi yang pasti hari ini bakal seru banget. So, daripada kalian penasaran, ikutin terus. So guys, ini tuh masih jam 5:30 pagi, jadi masih gelap. So, aku bakal mulai aktivitas pertama itu ngepel dan juga nyapu dulu. Yuk. Satisfying guys bunyinya. Bersih guys. Sekarang waktunya aku buat ngasih makan ikan guys. Nah, karena tempatnya rada tinggi di sini, jadi aku harus naik kursi. Ini makanannya ada dua, jadi yang ini udah mau habis. Kita pakai yang udah mau habis. Kayaknya ikannya lapar guys, kita tambahin lagi yuk. Nah, karena di belakang situ masih ada kolam ikan, aku pengen ngasih makan dari di belakang situ. Yuk, ikutin terus. Yang ini guys. Wah, lapar banget dia guys. Sekarang kita kasih makan yang sisi sana ya. Sudah. Muter kursinya.
So guys, kita lanjut lagi ke akuarium ketiga. Ini tuh akuarium kesayangan ayahku karena ikannya ikan arwana. Enggak juga sih, semuanya ayahku sayang. Cuman yang ini tuh kayak wow gitu. Sekarang aku pengen bersihin dulu karena ini tuh kayak ada alat pembersihnya gitu untuk ngebersihin lumut-lumut yang ada di atas-atas ini. Wah, pinter banget ya parah. Nih. Maaf ya kan, numpang ya kan, bersihin ya kan. Tuh lihat ya, sini-sini lihat biar kelihatan bersih atau tidaknya saya. Nih, ini kan masih ada kayak begini-begini ini nih. Kita bersihin. Oh my god, oh my god. Tolong dong. Ikan, tolong kesingin dong ikan. Copot guys, ya Allah emang gak bakat ya. Ya udah lah ya. Kita lanjut nanti ngasih makan ikannya pakai jangkrik karena dia emang doyannya jangkrik ya. Udah urusan dia gitu ya. Sekarang aku ambil jangkriknya dulu ya guys. So ini jangkriknya udah aku pegang guys. Aku sekarang langsung aja pengen kasih jangkriknya. Wow. Tuh udah aku kasih. Lihat jangkriknya ngambang. Itu lihat pas dia makan. Nah tuh. Nah guys, sekarang kita agak ke belakang rumah aku. Di sini ada kolam ikan dan sekarang aku pengen lanjut ngasih makan ikan lagi. Kalau yang di sana kan akuarium, sekarang kolam ikan. Yang pastinya makanannya lebih gede daripada yang tadi ya. Wow. Allah. Yang sebelah sana. Cukup. Renangnya kotor banget guys. Jadi deh aku bersihin dulu ya. Let's go. Kok jadi keluar semua gitu. It's so heavy. Wow. Wow. Banyak sih kaliku. Sudah. Tuh lihat ya. Kosong. Guys, alat pembersihnya kita taruh lagi ke tempatnya semula. Panas ya. Lanjut. Sekarang aku pengen lanjut motongin ranting-ranting yang udah terlanjur lagi. Yuk. Hampir kebleset. Nah guys, ini aku juga udah megang alat pemotongnya. Sekarang kita potongin. Mari guys, kita langsung aja motong ranting-ranting yang udah kering. Yuk. Terus sekarang kita potong. Tangan kirinya megang dan tangan kanannya motong guys. Jadi biar dia juga gak goyang-goyang.
Nih lihat nih, sini. Yang udah kayak gini-gini tuh, guys. Dia udah kering. Jadi ujung-ujungnya aja nih yang dibuang-buangin. Karena atasnya masih pada hijau. Tuh lihat nih, udah bolong, shine. Rasanya tadi di depan nggak kelihatan ya ada yang beginian ya. Kita lihat sama hijau seger gitu. Ternyata ada juga yang kering-kering. Pasti ada sih. Cuman dia ngumpet aja, malu-malu kucing. Guys, ini pekerjaan yang paling aku sukain yaitu nyiram tanaman. So guys, sekarang udah sore dan waktunya untuk cuci mobil. Yay! Seru. Let's go. Kita pakai sabun. Seru banget, guys. Pertama kali enggak pertama kali sih. Dulu aku pernah, tapi dulu banget kayak cuman ngebantuin Om Udin doang sih, bukan aku juga yang ngerjain. Ya. Bentar, bentar. Ada Gojek, guys. Udah bayar? Ya, terima kasih. Oke, lanjut lagi, guys. Seru banget ya. Ini Om Udin benar-benar free deh hari ini ya. Oke, sekarang kita keringin. Aku bentar lagi bakal buka jasa car wash. Namanya Naya Cuci-Cuci Mobil. Tada! Aku udah ganti baju, guys, sekarang. Karena baju yang tadi tuh basah banget. Ya, seperti yang udah kalian lihat di video juga kelihatan kalau aku tadi kena cipratan air yang lumayan banyak. Jadi, guys, ini mobilnya udah kering. Tadaa. Keren kan kalau Naya nyuci? Tuh, emang butuh banget bikin Naya car wash. Kinclong gitu, dilihatnya enak. Jadi kayak emang udah berbakat gitu. Nah, habis ini aku mungkin bakal istirahat bentar dulu, terus habis itu baru kita siapin untuk makan malam. Ikutin aku terus. Guys, sekarang waktunya aku untuk masak buat makan malam aku. Ini udah ada bahan-bahannya di sini, kalian bisa lihat. Dan udah ada kompornya juga. Nah, guys, biasanya itu kalau siap aku mau makan malam, yang siapin itu kalau nggak mama, teteh. Tapi karena sekarang aku lagi menjalankan tantangan, makanya hari ini aku deh yang masak. Nah, jadi menu makan malam aku hari ini itu ayam goreng, ada perkedel kentang, dan juga di sini ada oseng-oseng sayur-sayuran. Ada toge, ada brokoli, dan ini juga ada tofu. Sebelum mulai, kita siapin dulu, panasin dulu minyaknya ya, guys. Thank you.
kita pindahin dulu baru kita susun guys. Udah diselesai, sekarang aku mau matiin dulu kompornya. Dan ini aku juga ada iris, tomat, sama timunnya. Aku pengen plating aja gitu, karena plating ini mempengaruhi sebanyak apa kita makan. Ini kita plating. Wow, mantep gak tuh? Oke, sekarang langsung aja kita bawa ke meja makan. Nah guys, ini dia makan malam aku yang aku masak sendiri. Sekarang aku langsung aja pengen ambil. Oke. Mari makan. So guys, aku udah selesai makannya dan aku langsung aja pengen closing. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tau dulu nih ke kalian, kalau tugas ART itu gak ringan guys. Emang tugas ART itu berat banget, karena emang tugas dia juga untuk meringankan tugas kita. Jadi kalian semua jangan gak sopan sama ART, dan jangan lupa juga untuk menghargai mereka semua. Karena kayak gimana pun mereka itu sama aja kayak kita guys, gak ada bedanya. Jadi ya kita harus tetap menghargai mereka. Dan aku juga udah ngerasain kan guys hari ini betapa capeknya ngegantiin tugas-tugas mereka. Apalagi mereka setiap hari loh ngerjain itu. Jadi aku gak kebayang, aku tadi aja tuh kayaknya udah ngeluh capek. Dan mereka pun kayak enjoy ngerjain tugasnya. Kayak kadang-kadang sedih gitu ngelihatnya kalau banyak banget yang bersikap kurang wajar sama ART. Jadi kalian semua jangan lupa untuk harus menghargai ART kalian. Dan ya udah guys, segini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe. Habis ini aku pengen mandi, beresin besok buku-buku sekolah, dan langsung tidur. Bye semuanya, salam sayang dari Kunaya ya.